warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Saminah, biasa dipanggil Ibu Sam. Di sini saya akan membuat APE dari barang bekas, terutama kardus bekas, yaitu kotak geometri, kardus bekas, spidol, gunting, cutter, penggaris, selotip, kertas warna, double tip. 3. Cara pembuatannya adalah kardus bekasnya dilapisin biar rapi, kemudian dilubangin. Sesudah dilubangin, di luar dilapisi kertas origami. Boleh warna apa saja untuk menarik minat anak. Dan setiap kotak ini, setiap lubang ini nanti pertama-tama kardus bekas kita lapisin supaya rapi. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita lubangin menjadi 4 bagian. Di dalamnya kita bentuk 4 kotak. Untuk masing-masing dari bentuk geometri tersebut, yaitu segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, atau persegi panjang. 3. Jangan lupa setelah itu kita buat bentuk-bentuk geometri yang menyerupai bentuk ini. Dari kardus bekas boleh, dari apa saja boleh. 3. Dan hasilnya seperti ini. 3. Cara memainkannya, anak nanti disuruh memilih, di sini diacak bentuk-bentuk geometri, disuruh memilih bentuknya, kemudian disuruh memasukkannya ke setiap lubang tersebut. Kegiatan ini untuk melatih aspek kognitif, bisa mengenal warna, bisa mengenal konsep bilangan. Misalnya, nih saya masukkan ini warna apa? Warna kuning. Dimasukin ke bentuk segitiga. Yang berbentuk lingkaran, masukin ke bentuk lingkaran. Yang berbentuk persegi panjang, masukin segi panjang. Lingkaran lagi. Terus ada yang kotak atau persegi. Dan seterusnya. Setelah selesai, anak boleh membuka kotak geometri tersebut dan menghitungnya. Tuh, hasilnya seperti ini, di dalam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.